Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Ibu Dirga. Seperti biasa ya, Ibu Dirga akan sharing aktivitasnya sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa, di rumah kayu yang sangat sederhana bersama suami dan anak tercinta. Dan Ibu Dirga hari ini akan membagikan aktivitasnya ya. Dan ini hari kami memeriahkan menyambut HUT RI yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus ya tahun 2022. Dan ini acaranya diawali senam anak-anak ya sebenarnya, anak tingkatan SD ya sebenarnya. Dan ini kemeriahan kami menyambut ulang tahun kemerdekaan ya sebenarnya. Dan ini senam massal ya untuk anak-anak yang diadakan di desa Ibu Dirga ya sebenarnya. Nah ini dia ya keseruannya, serba pink ya sebenarnya, cantik banget dan rame-rame banget ya sebenarnya. Dan ini ada perlombaan ya antara teman-teman yang lainnya, lomba senam ya, siapa yang juara, siapa yang menang ya, kita tengok aja ya sebenarnya. Dan ini kemeriahannya kami menyambut ulang tahun kemerdekaan RI ya sebenarnya, Dirgahayu Indonesia. Dan setelah Ibu Dirga nonton anak-anak lomba pertandingan senam tadi ya sebenarnya, lanjut aktivitas seperti biasa ya sebenarnya di dapur, di mana lagi ya kan. Nah sebelum itu Ibu Dirga menyapa-nyapa kawan semuanya nih. Hai, apa kabar nih sobat online semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala rezekinya, dipermudah segala urusannya. Dan buat kawan yang lagi sakit, Ibu Dirga doakan semoga cepat sembuh ya, amin amin ya robbal alamin. Nah Ibu Dirga mau masak nih soplenya, ini udah tengah hari karena paginya tadi Ibu Dirga nonton anak-anak ya, nonton pertandingan anak-anak senam. Lanjut ini Ibu Dirga mau gulai patin, ini kepalanya aja, sengaja Ibu Dirga beli kepalanya aja, nggak ada dagingnya, karena pak suami dan anak tuh suka banget kepala patin ya soplenya. Jadi Ibu Dirga beli kepalanya aja, yang di pasar Ibu Dirga beli kemarin harganya 20.000 ya uangnya. Lumayan lah ya, lumayan murah. Nah ini lanjut ya, Ibu Dirga mau gulai, ini gulai kesukaan pak suami dan anak ya sebenarnya. Oh ya, Ibu Dirga mau nyapa-nyapa kawan semuanya nih yang baru nemu channel Ibu Dirga, yang baru nonton dan baru tahu ya ada channel Ibu Dirga. Ibu Dirga ucapkan selamat datang ya, perkenalan dulu kita ya. Perkenalkan, saya Ibu Dirga yang hobinya itu men-sharing aktivitas sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa gitu, seperti memasak, beberes rumah dan segala macamnya. Semoga kalian terhibur dan bisa menyalurkan, menularkan semangatnya ya untuk beberes rumah dan memasak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian gak bosan ya. Lanjut ya, sekiranya jika kalian menyukai channel Ibu Dirga ini dan menyukai video Ibu Dirga kali ini, Ibu Dirga mohon dukungannya dong dengan cara di like, subscribe, komen dan share. Dan juga jangan lupa ya tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video Ibu Dirga selanjutnya setiap Ibu Dirga mengupload video yang terbaru ya. Ibu Dirga juga nggak lupa ya mau ngucapkan terima kasih banyak nih buat kawan-kawan yang selalu setia nunggu channel Ibu Dirga, yang selalu setia nonton channel Ibu Dirga sampai habis tanpa di skip. Ibu Dirga ucapkan terima kasih banyak yang sudah meninggalkan like dan subscribe-nya. Dan Ibu Dirga juga nggak tahu ya, jika kawan berkenan boleh komen ya agar Ibu Dirga bisa ya berkunjung balik ke channel teman-teman ya jika ada waktu lenggang. Jadi Ibu Dirga bisa berkunjung balik gitu ya sebenarnya. Bagi yang teman yang nggak komen, Ibu Dirga juga tetap mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, nih Ibu Dirga masih ya, masih masak sambil minum apa nih? Teh es tadi beli ya di depan sekolah, dekat anak-anak pertandingan senam tadi ya sebenarnya. Lanjut nih Ibu Dirga mau masak nasi, sembari gulainya belum masak. Jadi Ibu Dirga masak nasi dulu ya, jadi bebaringan gitu, nasinya masak, gulainya juga masak ya kan soplenya. Nah ikuti terus ya aktivitas Ibu Dirga, jangan di skip. Ibu Dirga juga ada nih Instagram ya, namanya Dirga Syoki Afif. Dan Facebook Ibu Dirga itu Dani Elek ya soplenya. Jika teman-teman berkenan boleh kita follow-followan ya, berteman, menyambung silaturahmi gitu ya soplenya. Nah ini lanjut ya, Ibu Dirga ngecek dulu gulainya, karena kan gulai nggak boleh ditinggal ya karena santan takut pecah. Jadi Ibu Dirga aduk-aduk lagi ya, setelah dia santannya mendidih baru boleh kita tinggal gitu ya soplenya. Dan Ibu Dirga juga mau nih nanti ya, Ibu Dirga akan ngerekord, Ibu Dirga tanding nanti sore ya soplenya. Ibu Dirga juga
ikut partisipasi ya memeriahkan ulang tahun HUT RI yang ke-77 ya sobatnya. Jadi Ibu Dirga ikut nih tanding senam kelompok pralansia ya sobatnya, dan grup Ibu Dirga bernama Mama Muda. Ya walaupun nggak tahu ya gimana nanti, nervous sih, grogi gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba aja. Kalau belum dicoba kita nggak tahu ya gimana kemampuan kita ya kan. Tetap kita ikut partisipasi ya, memeriahkan gitu ya, diadakan di desa Ibu Dirga. Jadi Ibu Dirga ikut ya. Dan ini nanti Ibu Dirga akan tanding sekitar jam 2 sore ya sobatnya. Ikutin terus ya, jangan skip. Ya begitulah ya, namanya emak-emak ya. Ya kalau sekiranya nanti penampilannya kurang bagus atau gerakannya ada yang salah, mohon dimaafkan ya sobatnya. Karena Ibu Dirga sekarang di usia 30 tahun ya sobatnya. Ya dibilang muda enggak, dibilang tua banget punya enggak ya sobatnya. Jadi pralansia. Nah nih Ibu Dirga lanjut ya, mau masak nasi. Tadi inner potnya sudah dicuci, lanjut Ibu Dirga mau nyuci berasnya dulu ya sobatnya. Gimana nih di teman-teman yang lainnya di rumah, ikut perlombaan apa aja? Kalau Ibu Dirga ikut perlombaan senam ya sobatnya, yang diadakan di desa Ibu Dirga, dan senamnya itu senam kreasi ya sobatnya. Dan ada lawannya Ibu Dirga tuh ada 4 kelompok ya, sama kelompok Ibu Dirga totalnya itu 4 kelompok yang pralansia. Dan yang lansia itu ada juga ya sobatnya, sekitar 4 juga kalau nggak salah, 4 atau 5 gitu, itu yang lansia ya sobatnya. Berbeda ya senamnya dengan senam Ibu Dirga. Kalau senam Ibu Dirga itu yang apa, yang kreasi ya sobatnya. Nah ngomong-ngomong nih, gulainya Ibu Dirga udah mau masak ya sobatnya. Nah ini gulai ala-ala Ocu ya sobatnya. Ya Ibu Dirga baru belajar selama sama Pak Suami ya sobatnya. Ibu Dirga nggak pernah masak kayak gini. Kalau Ibu Dirga biasanya tuh bumbunya tuh ditumis dulu ya sobatnya, maklum lah ya. Kalau Pak Suami begini ya sobatnya gulainya. Dan ini dia detik-detik Ibu Dirga tampil ya sobatnya. Berikan semangat dulu ya sobatnya, semoga Ibu Dirga bisa menang. Inilah detik-detik action kami ya sobatnya, yuk kita simak. Jangan lupa masuk dalam,
di sana, siyo mama. Ada dating lama, ada dating lama, ada dating lama. Mama tentu kita balik ulang ke sana. Kopi lo selalu banyak. Kabarin ku rindu, kabarin ku rindu jauh di mata, siyo mama. Ada do kasih yang, ada do kasih yang kandung di semua. Kita hidup sendiri, kita ingat aku tiga saudara yang jauh di sana. Rasa-rasa memanamis di tanah orang sendiri. Lanjut ya, Ibu Dirga mau senam bebas ya soplenya. Yuk, simak terus, jangan di-skip. Thank you.
Alhamdulillah selesai juga Ibu Dirga tampil ya soplenya. Ibu Dirga mau undur diri dulu nih. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Ibu Dirga selanjutnya. Next video Ibu Dirga selanjutnya ya. Dah.